Warga Kabupaten Pali, Sumatera Selatan heboh usai toko perhiasan di Pasar Pendopo, Kecamatan Talang Ubi disatroni 3 orang perampok. Dengan menggunakan senjata api, para pelaku membawa kabur perhiasan yang berada di etalase. Aksi 3 perampok bersenjata api yang menggasak perhiasan di etalase toko emas di Pasar Pendopo, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan terekam kamera CCTV. Seorang pelaku dengan santai mengacungkan senjata api kepada penjaga toko emas dan memintanya mengosongkan semua isi etalase perhiasan. Sementara seorang pelaku lain bertugas mengambil perhiasan dalam etalase kaca. Seorang pelaku lain berada di depan pintu masuk, mengawasi suasana sekitar toko emas. Usai menggasak perhiasan, pelaku sempat menembakkan senjata api untuk menakuti warga agar tidak menghentikan aksi mereka. Selanjutnya ketiga perampok kabur menggunakan 2 sepeda motor. Sementara pemilik toko pingsan usai tokonya disatroni perampok. Nyerok-nyerok, orang lewat 7 menit, perampokan itu selesai, dia keluar lewat sini, langsung ngasih tembakan peringatan. Kok kocok? Tor, motor? Motor tuh Vito, Vito motor Vito Metan, yang Vito lagi motor Mega, PIN, Mega Merah, kalau terminal. Berapa bawa kalau? Iya, Pak. Terminal. Dua kan, tidak bisa kan? Tidak, tidak bisa. Ini giringan ya? Santai, motor itu tidak kebun. Usai mendapat laporan, petugas Polres Pali pun langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan.